I'm doing all the boxes. Got a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Got a little bit of gasoline. Dia cukup lagu ni. Macam ni dia cukup. Dia tarik ni, tarik sampai sini. Nampak? Okay, sampai sini. Lepas tu, sini ni. Sini ni, dia akan ambil macam ni. Macam ni. Ataupun dia akan tarik macam ni. Guna hak bawah ni. Tarik macam ni. Kat sini ni, tarik macam ni. Okay. Kat sini, tarik macam ni. Ataupun kita pusing sikit. Nah, ni, misal ni. Pegang telinga. Tolak dia pergi macam tu. Okay. Lepas tu yang ni. Ni kan. Eh. Situ. Lepas tu. Ni. Tarik macam ni. Turun macam ni. Lepas turun macam ni, kita ambil macam ni pula. Untuk dia bagi nampak busi. Bawah ni macam biasa lah. Bawah ni kita adjust macam tu. Sebelah ni sama ada kita ambil macam ni, tapi kalau rasa tulang ada dia akan luka. Biasanya ambil macam ni. Nak senang ambil macam ni, ataupun kalau style orang dulunya dia akan pusing macam ni. Nah, tiga teknik. Teknik ni satu. Teknik ni nak kena beringat. Okey, hak ni dia mari daripada belakang. Sama ya. Dia ambil gitu, dia sama. Hak ni tarik gini. Hak ni tarik sini. Hak ni tarik macam ni. Atas ni tarik sini. Hak sini ni dia biasa. Tapi nak kena ingat, dia nak kena rata flat. Dia tak nak macam ni, dia tak nak macam ni. Maknanya ujung ni dengan ujung ni cukup bahaya, dia akan luka. Okey, jika anda rasa video-video saya ni berfaedah bagi anda, jangan lupa like, komen, subscribe. Semoga anda tidak akan terlepas benda-benda yang bermanfaat daripada saya. So, jangan lupa ya, subscribe and share. Ya, tangan kita ni kena duduk sini. Hei, dok. Kau ni dulu. Okey. Kau ni. Mata ni kau ni. Gini. Ni. Lepas pada tu barulah kita tarik ke belakang. Ya, kalau hak tu dia jangan kena belakang, dia kena tengok. Kalau nak tarik gitu. Bila guna? Bila guna sini, tangan kita di sini. Jadi ya, dia akan tarik gitu. Dok, kalau demo besok kiri, demo guna kiri. Tangan eh. Kan ni. Luka tu gitu. Ya, dia lagu ni. Nama dah. Okey, pergerakan untuk sebelah kanan. Yang mau tarik gini, sebelah kanan. Ha. Ini dia mau tarik gini ataupun kalau dia mau nak, dia mau pusing-pusing gini. Oh, mudah. Eh. Ini gini. Ha. Untuk sebelah kanan, sebelah kiri yang lain. Ha?
ni. Nyari-nyari tak? Tukar lah. Clicking di atas ni. Jadi begitu. Tahu tak setiap? Tadi dia jadi begini. Ada. Ini pusing. Begitu. Masih bisa. Ah, masih bisa. Yang terakhir lagi atau pada lagi atau belum? Jalan ni dia mau buat mau tu besi gini eh. Ora. Ni gini, ni gini, atas ni gini. Atap atas ni tarik. Tarik dia mai gini. Sebab dia beza eh muka dia. Belah ni lain. Belah ni dia mau boleh tarik gini. Sebab dia tidak di sebelah kekak tapi kat sini dia mau kena tarik gitu. Kat sini dia mau tarik gini. Beza sini. Dia beza muka kita ni kiri kanan. Flip off. Tak boleh buat gitu. Dia hak ni ah dia kena tarik gitu. Jadi duduk ke tangan demo ni kena duduk sini. Ha. Ha gitu. Ani. Ha tu gitu. Ha tu gitu. Ha. Hati dia lain. Ha. Hati dia parah gitu, hati dia tarik gitu. Ha. Kenapa tak dia punya perbezaan? Hati, hati dia tarik, tarik, tarik daripada atas. Okey, betul. Pegang pisang yang sama. Betul tak dia sama cara pegang pisang tadi? Ha, dia punya pening. Tak, ni dia mari gitu. Gitu. Ha betul. Ha. Tarik, tarik. Ini tarik. Tarik. Ha, ha. Atu. Ha. No, no, no. Dia sini. Dia jadi kekok pasal dia jadi kekok macam ni. Bila gini, tanya kita kena duduk atas ni satu lagi. Okay, untuk depan ni, yang untuk tarik kulit. Okay. Ha. Ini dia gini. Satu hak ni, dia gini. Jadi ibu jari kita akan duduk sini. Tarik. Lepas tu kalau macam hak kita nak tarik gini, ibu jari kita satu lagi duduk pipi. Ataupun duduk pergi di belakang untuk kita nak tarik. Ni ingat, hak ni dia macam ni. Kalau kita nak buat macam ni pun boleh. Ataupun kita nak buat macam ni pun boleh. Ha ni wajib kau ni. Dia tak kira kita tengok tu. Okey. Ha ni. Ha ni sebab dia tak kekok. Kalau ni, ini satu. Tarik tubik. Kalau boleh nak masuk gini pun boleh masuk. Ada. Okey. Ha ni dia punya tanya, pak tanya satu lagi duduk sini. Ini tarik main gini. Ha. Ha gitu. Ha. Tu, jari duduk belakang, jari duduk di nombor 2, jari tangan ni duduk di nombor 2. Okey. Ni belum. Ah, dia tarik dia. Ah. Oh, lepas tarik gitu, jari pula duduk sini, tarik gigi kau ni pula. Buka tu, ah tu hak bahagian tu. Ha. Nampak tak? Jadi dia masa kita tarik hak ni, tarik ni guna kuasa hak bawah ni, kita akan cikiki sikit-sikit untuk nak ambil bentuk shape dia sama ada straight ataupun bulat. Ha. Ha. Ha.
ambil lah bahagian. Nah, kalau itu dia mudah sebab dia tak ekor. Ah, jari dia mana? Jari dah depan. Eh? Jari mesti duduk di belakang pisah. Itu pun boleh, nak tarik daripada pipi pun boleh. Ha. Tak, salah. Ni, dia punya ekor ni duduk atas. Tungging, tungging, kepala ke bawah. Ha, macam tu. Ha. Faham tak? Okey, step satu. Okey. Dua. Okey. Ha. Step satu. Step dua. Ha. Sat dia, dia tadi hak ni. Hak ni pergi sini, tarik. Pergi sini. Pergi sini, tarik masuk dalam. Ha gitu. Ha gini untuk bahagian belajar pasal cukup. Boleh tengoklah tu tengah tepi, tengah tepi tu dah okey dah step dia. Ha mula-mula siapa-siapa cukup. Okey, jika anda rasa video-video saya ni berfaedah bagi anda, jangan lupa like, komen, subscribe. Semoga anda tidak akan terlepas benda-benda yang bermanfaat daripada saya. So, jangan lupa ya, subscribe and share.